Pertama, dengan kita banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Kita memahami dosa-dosa kita semakin hari semakin bertambah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri seorang yang maksum, beliau senantiasa memunajatkan doa, memunajatkan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari tidak kurang. Dalam satu riwayat 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Yang kedua, luruskan niat kita bahwa kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Luruskan segala niat kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, canangkanlah dalam diri kita untuk mewujudkan obsesi-obsesi yang besar sehingga cita-cita yang besar ini bisa kita capai. Jadi obsesi ini harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian yang terbaik, kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.